Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang ES, dan hari ini ada game yang bakal saya coba review. Dan saya udah main sekitar beberapa jam, ini hasilnya guys di depan kalian. Ada Rp793 dan dimana ada rasio 1 koin sama dengan 100 rupiah guys. Nominalnya cukup menjanjikan dan saya sedikit optimis bahwa game ini beneran bisa membayar guys. Jadi buat kalian yang penasaran ini game apa dan apakah ini bisa membayar, langsung aja kita ke videonya. Oke okay guys, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya, tolong bantu saya menuju 100.000 subscriber dengan klik tombol subscribe-nya dan like dulu sekarang, baru kita mulai guys. Udah di like. Oke, okay, langsung kita gas guys ya. Saya akan kasih tahu aja langsung nama gamenya agar buat kalian yang pernah main dan kalian punya pengalaman dengan game ini bisa langsung tulis di kolom komentar apakah game ini beneran bisa membayar. Jadi saya akan tunjukin langsung guys. Oke okay guys, selamat datang di Cat Cruise dan ini dia gamenya. Saya juga nggak sengaja nemuin pada saat nonton iklan atau grinding game lain, ada iklan game ini, langsung saya gas. Dan koin saya adalah 79344 atau 793. Rasionya 1 koin sama dengan 100 koin sama dengan Rp1. Ini mirip banget dengan game Celebab seperti ini guys. Saya ingat mungkin 2 tahun yang lalu rame-ramenya game Celebab. Waktu saya baru-baru terjun di dunia YouTube seperti ini, saya coba bahas game Celebab, rasionya sama guys. 100 koin sama dengan 1 rupiah. Dan tonton video apapun dapatkan koin. Oke, jadi setiap kalian nonton video, kalian akan dapat koin guys ya. Ini seperti Celebab tapi baru guys ya. Dan kita coba tarik aja. Kita coba tarik aja guys. Mudah-mudahan 793 ini beneran terbukti membayar. Jadi setelah itu langsung kita coba review yang lainnya. Kita akan tarik sekarang. Oke, ternyata cuma ada dana dan masukkan akun Anda. Coba saya tulis 81 sekian. Atau bagaimana, kita coba dulu guys. Dan ini dia, saya udah menarik Rp700 dan tiba-tiba koin saya 0 guys. Oke, sebentar, mana historinya guys? Saya pengen tahu historinya di mana. Apakah ini? What? Dan belum ada bunyi lonceng dana. Harusnya saya cek dulu di mana historinya. Kita klik di sini kah? Oke, nggak ada di sini guys. Oke, coba kita cari di mana histori penarikannya. Tidak ketemu saya guys. Dan kita akan coba ke sini kah? Ke penarikan yang ini. Oke, saldo uang tunai 71.942 dan ini ada menu-menu recehan. Tadi saya narik yang 700, saya nggak tahu guys, di mana historinya, sampai mana, apakah nomor dana yang saya masukin itu benar, saya nggak tahu juga. Tapi di sini ada nominal-nominal yang sepertinya cukup menjanjikan, tapi kalau harus mengejar level 2 dapat 10, level 5 dapat 20, level 8 dapat 50, level 15 dapat 80, level 20 dapat 100, dan level 25 dapat 10.000 guys. Coba. Sebenarnya saya narik sampai 30.000 pun nggak masalah guys. Tapi level saya baru level berapa? Saya punya level 8 baru guys ya. Jadi saya baru saya tarik yang 3 ini. Coba kita tarik aja dulu sekarang guys ya. Kita ambil yang Rp10. Oke, informasi akun tidak normal. What? Maksudnya bagaimana? Tidak normal itu seperti apa? Apakah nomor dana saya salah guys? Informasi akun. Di mana kita bisa merubah akun dana kita? Tadi dibilangnya tidak normal dan kita coba ambil dulu di sini. Oke, kita klaim 3.000. Kita dapat 3.000. Banyak sekali sebenarnya bisa saya klaim, tapi saya harus pastikan yang tadi itu masuk kemana guys, apakah membayar apa enggak, karena belum ada bunyi lonceng dana guys. What? Dan kita coba cekin harian. Oke, ini nggak bisa juga. Kita coba ganti info penarikan saya bagaimana guys. What? Nggak bisa guys. Apakah saya harus main dulu? Oke, kita akan close dan harusnya kita punya dapat koin lagi 1809. Kita coba tarik. Oke, 18 rupiah kita tarik. Nomor rekening salah. What? Nomor rekening salah guys. Berarti saya harus masukin 081 sekian-sekian. Tapi saya nggak ketemu bagaimana cara untuk mengubah nomor telepon dana saya guys. Jadi buat kalian yang tahu, tolong tulis di kolom komentar bagaimana cara merubah akun dana yang salah input. Dan ya, buat kalian yang ingin mencobanya, jangan terus 81 sekian-sekian, tapi langsung penuh aja 081 sekian-sekian, karena saya salah guys ya. What? Dan ya, apakah yang harus kita lakukan? Kita coba klik di sini. Tidak ada menu penarikannya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Oke, kita baca petunjuk yang nomor 1 ini guys. Anda dapat menarik saldo ke akun Anda, dan akun tidak dapat diubah setelah konfirmasi. Pastikan informasi akun yang benar. Kesalahan akan mengakibatkan hilangnya dana dan
tidak dapat dikembalikan. What? Ternyata saya salah input, guys. Nggak ada pilihan untuk mengganti, guys. Ya, tidak bisa diklik pula. What? Sayang sekali, guys. Ya, mungkin itu aja untuk konten hari ini. Saya nggak bisa apa-apa, guys. Tapi paling tidak saya bisa kasih tahu ke kalian bahwa jangan sampai salah input akun Dana. Harus kalian tulis 081 sekian-sekian sepertinya, guys. Ya. Dan buat kalian yang mencoba game ini, linknya udah saya taruh deskripsi. Dan ini tanpa undang teman. Jadi kalian bisa garap sendiri, guys. Ya. Dan saya berharap informasi dari kalian bisa kalian share di kolom komentar apakah game ini membayar. Nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini. Mohon maaf saya melakukan kesalahan sehingga saya tidak bisa menarik Dana, guys. Padahal saya harus membuktikan hari ini apakah game ini membayar, tapi sayang sekali ya, nggak apa-apalah, guys, ya. Dan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Ketemu lagi di next episode. Bye bye.